Tapi dia nangis. Kok nangis? Oh ini. Dewa HNF. Ya, jadi banjir air mata gara-gara Zain Malik ya. Oh, apa lagunya? Kalian nangis gara-gara lagunya atau apa sih? Janji gak nangis. Kok kita dengerin Discord masih pakai lagu sih? Kalian kalau mau masuk Evos minimal mental kuat ya. Sumpah guys, tiap kali aku kayak ada angin keluar gitu kan. Dia tuh kayak ada rasa 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 apa sih, kayak rasa bukan hamil asu, rasa ini loh, berhenti sebelum mulai, rasa apa sih, kayak rasa obat-obat Cina gitu loh, tau gak sih? Sumpah aku paling nggak bisa, aku pengen muntah. Thank you Fistrong, Ori, makasih, makasih. Mundur sebelum berjuang. Mundur. Ini bulan bulan pintu. Evos ada. Yang penting mentalnya kuat, kayaknya kalau mau jadi pro player harus mentalnya kuat dulu. Enggak sih, kalau misalkan kalian jago tapi kalian kalah mental bisa jadi kalah loh. Wan nggak main dihujat, main dihujat sekarang dibandingin buat Ciltron. Iya, suruh Wan minum Baygon aja sekalian. Minum Baygon? Diprovokin terus ya, bocahnya. Apaan? Iwan dibanding-bandingin gara-gara provokator. Iya, nggak boleh gitu tahu. Provok tai anjing. Iya, harga Wan lebih dari semua player BTR. Gitu lagi, emang lagi viral sih di TikTok. Iya kan, gua pagi-pagi bangun scroll TikTok. Iya, rame, ya udah kena lagi. Langsung dikompar ya sama ini. Anak-anak PUBG. FF kasihan. Kenapa sih kakak Iwan salah mulu ya? Kayak dia ngapain aja di seluruh hidupnya salah terus. Ente kenapa? Oh, Kak Bibir ngomong lagi ya. Ya, udah hilang. Komen ah. Curhat sama gua anjing, gua lu tau gak, gua tuh kadang pusing cok. Gua gak ngapa-ngapain aja tuh, orang tuh nah, ngehujat gua anjing, ini bingung. Coba guys, udah guys, stop guys, jangan gitu doang guys, kasihan anjing ya. Dia nge-live gak pernah ngatain orang, gak pernah ngatain orang, gak pernah ngapa-ngapain orang cok. Sumpah, ada gak kalian lihat dia gituin orang? Kagak ada anjing. Sumpah cok, dia kagak ngapa-ngapain cok. Aduh, aduh. Sumpah cok, Wan itu gak pernah aneh-aneh orangnya guys, serius gua. Orang baik-baik, cok. Coba deh, kita tahu kondisi mental seseorang gimana, cok. Orang lagi kagak apa, kagak salah, F. apa-apa yang dihujat aneh, anjing. F, dibelain. Jangan dah. Dia tuh orang baik, cok. Nggak pernah, sumpah. Kenapa suara DJ-nya kecil? Suara DJ-nya kecil, ya? F, Kak Bibir. Ini orang baik banget, guys. Nggak neko-neko, cok, orang, cok. Pangan. Thank you sweet dreams, Ori, makasih, thank you. Lagi makan guys. Apa nih? Apaan sih? Kok aku gak bisa nelen ya? Tapi aku gak covid. Aku gak bisa nelen. Kalian itu monyet
Enak aja tuh layarnya hitam pasti. Kalau aku sih layar layar aku gede segini ya, hitamnya cuma secuil. Aku nggak melihat bayangan diri aku sendiri. Pasti kalian layar kalian malah yang lebih kecil kan, kalian gedein. Pasti itu muka kalian kan. Kalau aku sih enggak. Anjir. Ini video eh tidak seperti itu. Mati aku. Mampus. Mampus gue. Gak gitu ya. Ini disuruh disuruh kawan. Sumpah, itu waktu itu klarifikasi ya. Aduh, aku takut kan ada pawangnya, guys. Nanti itu pokoknya bukan ya. Gue disuruh kawan, emang tuh kawan rada-rada ya, ngadi-ngadi emang. Kawan jangan gitu kawan, gak boleh. Itu aku coba ngikutin kakak Iwan, guys. Kaget. Wah, kaget banget aku. Lihat orang itu ya kan, itu kan reaksi yang kalian mau, tapi aku gak kaget. Lawan lagi, tapi emang iya, sumpah itu kan kawannya suruh. Kenapa aku nurut aja ya? Aduh, bodoh banget aku. Sebelum kata viral muncul, jadi kalau bumi internet 15 tahun lalu, anjir banyak banget. 24, berapa itu? Apa nih pake? Kalau ngajar dunia, misalnya ngajar ya, itu hate comment atau bukan ya? Cebi, Jesse Babi, astaga Apple. Tadi aku kira ini Audrey anjir, soalnya Audrey kan suka pakai nama Apple, Apple gitu kan. So, DP-nya dari jauh mirip Audrey, aku kayak, hah? Masa Audrey ngatain aku? Ngatain aku Jesse Babi. Ini DP-nya apa anjir? Emang kita pernah foto begini, Bi? Ini apa, woi? Emang ada foto kita begitu, Bibi? Itu foto di mana? Cebi, tes bibir. Astaga. Gitu ya. Berarti bukan Jessie Babi. Nih. Bukan Jessie Babi ya? Oke, udah orang kamu. Nggak tahu, tiba bilang itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cara kamu. Nggak boleh, kan? Nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, kan? Apa yang kamu lakuin, aku dukung. Maupun, maupun seluruh dunia marahin kamu, aku selalu dukungin kamu. Asik tuh. Lu boyfriend material banget lu. Aduh, aku lagi sakit. Aduh, aku lagi sakit. Tolong jangan dikasih video yang bikin memicu muntah ya. Udah mau muntah banget nih aku, udah di ujung nih, udah di sini nih. Udah nyusul. Nyusul. Muntahnya udah mau keluar. Tapi enggak apa-apa deh, soalnya beliin aku obat. Untuk hari ini dimaafkan. Kata apaan nih anjas, tajam banget. Lihat deh. Anjas. Two face. Oh, two face ini namanya bersyukur, mensyukuri. Tuh. Ini timnas waktu itu ya? Seru banget ya. Kadang aku merasa kayak pro player kayak sekolahan anjir. Ini kayak misalkan sekolah lagi 17-an gitu, tau gak sih? Kayak lagi 17 Agustus atau kayak lagi ada acara-acara apa. Prik sejak dini, iya kan? Sumpah dia manusia paling prik kayaknya pernah aku lihat deh. Oh, cowok terperik di kelurahan. Oh, cowok terperik di kelurahan. Oh, cowok terperik. Kok kalian haha? Kan nggak tahu lagu di malam minggu Miko itu. Ajar, Jelly Boy. Itu lagu malam minggu Miko, Raditya Dika, masa kan gak tahu. Thank you, oh my nuts, Deus, Ilham, Kiki. Dikora,
Selanjutnya ada orang yang baru saja memasuki fase menjadi orang dewasa, di mana dia diam sebentar ngantuk, gerak sedikit capek, kesepian tapi nggak mau ketemu banyak orang. Dan ini, kalau misalkan dia malam itu gabut, dia pasti check out barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu penting tapi tetap dibeli. Padahal kemarin baru mau ngomong hemat ya. Emang unik kalau kita sini ya. Kok bibir kenapa masih nangis? Jangan nangis. Kita lanjut ya. Ya, lanjut. Jangan nangis terus dong. Bocil. Nanti bajir.